7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Yo, what up, Rebel Bella Bag? And we've been Roy Ricardo, the most wonderful rapper. Yes, kita kembali lagi di Rapper Lapper. Dan kali ini gue lagi barengan sama Ade. Lihat mukanya mirip kan? 11.13 ya? 11.13, Rizky Bilar. Apa kabar, John? Sehat. Sehat ya? Dan hari ini gue pengen ngajakin Bilar karena dia orang Medan yang katanya kuat makan pedes. Kebetulan gue lagi suka banget makan di Halal Guys ya, John. Dan sekarang gue lagi di Halal Guys Central Park. Salah satu store barunya mereka, karena ada dua store baru katanya yang di PIM Pondok Indah sama di Central Park. Di depan kita sudah ada makanan andalan dari Halal Guys. Ini favorit gua nih. Ini namanya combo platters. Combo platter. Jadi combo platters ini ada dua jenis, ada yang reguler, ini yang jumbo, John. Ini jumbo. Yang kita makan ukuran jumbo. Iya, jumbo, gede ya. Tuh, gede banget. Ini porsinya Roy Ricardo gini, double-double. Yoi, porsi rapper lapar. Dan di sini ya, ini di atas gua namanya Paradise Boss. Ini dari Hiro. Hiro itu sapi. Gua kira cek. Hah? Apa itu? Itu cek dan Hiro dong, man. Coba kita keluarin. Ini Hiro-nya. Ya, John. Bentuknya bola. Wadaw. Ini kalau kita ngumpulin 7, ini kalau kita ngumpulin 7 bisa ngabulin permintaan kita nih. Bisa ya? Dragon Ball. Wadaw. Boleh juga lo jadi pelawak aja, John. Kalau udah enggak laku jadi main sinetron. Iya. Ini berapa harga? 25.000 satu porsi, John. Wah, wanginya enak banget. Ajib ya. Giro, kita taruh sini dulu. Ini falafel nih buat nanti kalau lo enggak kuat, karena gue pengen nantang lo. Lo orang Medan ya. Orang Medan tuh biasanya buat pedes. Ini adalah hot sauce. Ini super duper 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 pedes, John. Ya. Nih, hot sauce ya. Lu lihat hitungannya. Benar-benar terbuat dari cabai. Pedes ya? Iya, pedes. Gua mulai gar-gar pan. Ada iced tea. Sebelum kita mulai makan, ya. Kita boleh minum dulu. Tapi nanti kalau misalkan mau minum harus jawab pertanyaan dari nenek lampir. Sekarang enggak boleh minum. Hah? Sekarang enggak boleh minum. Sekarang boleh minum dulu sebelum kita makan. Ada nenek lampir di dalam kamera akan memberi pertanyaan buat kita. Udah boleh minum nih. Boleh minum. Minum dulu sebelum makan. Gak manis ya? Oh, belum diaduk. Belum dikocok, John. Lo ngeliatnya sambil liat ke gua, Bang. Emang kalau gak dikocok gak enak? Oh gitu ya? Wadah, arisan maksudnya. Oh iya. Oke, John. Lo udah siap? Iya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk cuci tangan sebelum makan dan kita berdoa dulu. Oh iya. Tadi kita udah cuci tangan ya. Kita berdoa dulu, John. Yuk, berdoa dulu. Min. Yes, sudah siap semuanya. Lu mau makan apa dulu? Bebas, mau yang dari pedes-pedesan dulu atau dari yang platter gurih dulu kali ya. Platter. Ini harganya Rp80.000. Ini platternya cuma satu garis nih. Wow. Di sini ada challenge ya, berapa garis? Ini kan ada garisnya nih. Garis ini satu. Ini satu garis merah ya. Berapa garis lu kuat? Tapi kalau garisnya dua biasa positif ya. Iya, bahaya dong ya. Udah yang gua negatif terus. Tiga aja kali. Terus dengan dikocok berarti. By the way, di sini ada 3 saus, white sauce, barbecue sauce, sama hot sauce. Hot jadi yang katanya diimpor langsung dari Amerika nih, yang hot sauce, white sauce juga, sama white sauce. Kita minta ini aja deh, kantong plastik dulu sama sendok garpu nih, nenek lampir. Nah, ini dia satu. Ini udah ada, ini udah. Mah. Set, udah. Ini buat lo. Lo buat berapa garis? Serah. Ini ya, taruh sini ya. Din, lo kalau emang lo orang Batak bukan kaleng-kaleng, lo makan dulu. Udah berdoa kan? Gak bakal sakit perut. Iya dah, gue cobain. Coba. Gue cobain kalau gue bukan kaleng-kaleng. Gak pedes dong. Enggak aja, enggak saja. Ya dong, gue aja makan santai nih. Iya. Pak, beda pak. Oh beda ya? Beda. Gue makan. Gue makan. Lihat. Gimana? Gak pedes ya? Kita makan aja langsung dah, lapar gua. Nih, sambil kita tuang beberapa di
di platternya kali ya. Oh ya boleh. Kenapa yang ini pak? Ini kan punya saya, itu punya anda. Jangan memilih. Saya jadi bahan percobaan nih pak. Tidak, itu punya kamu. Kamu kan orang Medan. Bukti dong katanya. Saya bukti. Main anak jalanan. Di sinetron kayaknya galak banget. TV doang. Aslinya enggak? Baik hati saya. Wadaw. Oke, makan. Gue suka banget sama white sauce ya. Nggak, tunggu, ini kenapa nggak ada saus-sausan ya? Ini udah ada saus satu garis. Garis doang, tambah lagi, nggak takut gue. Udah John, gue juga. Ini cuma buat konten John, jangan sampai lu masuk rumah sakit gara-gara konten ya. Selamat makan Royal People. Selamat ya? Makan. Selamat makan. Oke, diaduk, white sauce-nya ini the biar best. Diaduk dulu ya, biar sausnya merata ya. Yoi, di sini ada dua tipe, lu tim aduk atau tim tidak aduk. Oh gitu. Yoi, ada yang suka diaduk semua. Ada yang langsung dimakan gitu. Gak bisa merata-rata dulu. Muka lu udah merah banget. Cupu. Mau minum gak? Nih, lagi. Kayaknya gue pengen minum, bukan karena gue haus juga. Apa? Tapi gue pengen ngebuktiin kalau gue pintar. Coba. Kasih pertanyaan dari Nenek Lampir. Pertanyaannya, siapa pengetik naskah proklamasi? Pengetik? Saya Tim Eli. Gua pinter. Gua kira lu bego. Gua minum dulu nih. Minum, gua berhasil kejawab soalnya kan. Menurut lu 80.000 murah gak nih? Banget. Sangat terjangkau ya. Kenapa? Karena selain porsinya banyak, untuk ukuran orang Indonesia ini termasuk banyak porsinya. Gak banget. Iya kan? Rasanya sih enak. Jadi buat lu yang doyan pedes, gua cobain juga di sini. Buktiin kejantanan lu ya. Yo. Ini rotinya enak banget. Ini rotinya. Kita platternya yang campur ya? Kalau yang campur, combo, isinya apa ya? Ayam sama jengkol. Kalau yang campur, ada ayam, ada beef. Ini, sausnya nih nagih banget menurut gue. Emang pedes, tapi nagih, Jon. Lagi sibuk apa, Lar? Gue lagi kan FTV-FTV-an dong sih. FTV-FTV-an? Belum ada sinetron lagi? Gue masih nunggu sih. Terakhir sinetron lo apa ya? Yang itu. Yang tiba-tiba udah. Waduh, kenapa sih? Ya emang rezekinya kan dari itu. Ceritanya juga udah selesai. Berapa episode? 50 episode? Lumayan lah ya? Nggak banyak, ayo alhamdulillah. Tapi berkesan. Nggak terlalu banyak. Lu kan satu episode 20 juta ya? Wih, 21. Berarti 50 episode, 1M dong? Hitung-hitung aja. Gila. Amin. Paradise Ballsnya gimana menurut? Malah enak banget. Gurih nih. Tapi lu tau gak bang, sebenarnya cerita dari owner dan founder si Halal Gas ini? Gak tau. Jadi dia awalnya jualan kebab ya. Terus kan banyak sepen taksi tuh. Nah, sepen taksi di sana kan banyak orang-orang timur kan. Iya. Terus dia nanya ke si penjual itu, bro, halal gak nih? Katanya. Halal bro, katanya. Dulu kan. Terus banyak yang nanya nih, banyak nanya. Akhirnya dia dijawab, halal gas. Dan gak ribet kan? Ini halal gas. Karena dia punya ide. Terciptalah dia Halal Gas ini. Sampai sekarang dia orang Arab. Orang Arab. Sampai sekarang dia punya cabang, kalau nggak salah sekitar 200 cabang di Amerika. Cocok nih jadi ikonnya nih, Halal Guys nih. Mungkin kontaknya sama gue ya, 50-50 kita. Iya. Oke, gue jawab pertanyaan nih, terakhir. Oke, pertanyaannya adalah, ASEAN itu terbentuk hasil dari deklarasi apa? Deklarasi apa? Oh, gue tahu. Konferensi Meja Bundar. Ada. Afrika. Beda. Organisasi yang berbeda ya. Oh beda ya? Apa dong? Salah pak. Pokoknya negaranya ada di boleh banyak, skip. Banyak poinnya lah. Boleh Thailand. Iya. Konvensi tingkat tinggi bukan? KTT. Iya, udah dikasih clue-nya loh. Apa deklarasi tinggi? Apa? Deklarasi Thailand, clue-nya. Deklarasi Bangkok. Clue-nya tadi apa? Deklarasi Bangkok. Kau pinter kan gua. Ah, udah kasih clue. Gua mau minum juga deh. Boleh enggak? Tanya, tanya. Pertanyaannya adalah siapa yang jadi wakil Indonesia saat itu? Sultan Syahrir. Sekarang hasil. Dia pernah menjadi. Jojo. Lumayan. Gak apa santai. Ada museumnya di Menteng. Siapa? Ada museumnya di Menteng. Ya udah jawabannya apa? Ada Malik. Ada Malik. Oh iya. Ada Malik. Oh. Tadi gua mau jawab Malik. Boleh minum. Karena mbahnya membah. Mbah. Bapak Nenek Lampir. Bukan dia ngomong ya. Ya karena merasa iba, gue dikasih beri-beri minum. Oke, minum dulu. Kita akan habisin ini semua. Ini benar-benar gede, John. Lu bisa sebenarnya satu porsi ini bisa share sama cewek lo atau gebetan lo atau selingkuhan lo atau mantan pacar lo atau calon istri orang
istri orang jangan deh, nanti dibunuh lagi kan. Sekaligus atau gimana? Iya, bisa bareng-bareng. Bareng-bareng. Bisa nih. Satu meja. Banyak banget ini tuh, setengah tangan gua tuh. Tuh, setengah tangan gua. Berarti satu meja rame-rame gitu. Satu meja rame-rame. Selingkuhan. Yoi, campur kan playboy ya enggak? Thank you buat all guys ya. Thank you banget buat. Jadi buat anak-anak barat bisa merasakan hal guys tanpa perlu ke Senayan City lagi. Karena dia udah di Central Park sekarang ya. Belum ada di jadi jauh kan. Dari di Bekasi tahun depan. Oh ya. Di Medan belum ada Medan. Luar kota di Jakarta. Luar kota belum ada. Oke, gua doain biar ada. Dan perlapor akan memberi nilai. 9,3. Ya, berapa? 2,9 ya. Kenapa? Karena itu udah tinggi ya? Udah tinggi ya? Gue baik hati dan tidak sombong ya. Oke, okay, thank you. Karena gue gak mau jamnya dulu kan bang? PHP ya, PHP. Gak dibawa-bawa tipe-tipe. Gak dibawa, gak boleh, itu ada yang baik. Oke okay, John, kita akan lanjut makan lagi. Thanks for watching, terima kasih Bilar. Kita terus, jangan lupa di follow Instagramnya. Terus ini Bilar. Sekarang ini jadi YouTuber, katanya mau jadi YouTube ya. Mau bikin YouTube. Kontennya apa tuh? Kontennya biasa, sejarah. Sejarah. Bahas sejarah. Oke. Okay? Ya udah John, thank you ya. Sekali lagi. Oke. Okay? Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pasti share video ini ke semua teman-teman. Roy Ricardo channel. Kerak.